Halo teman-teman, welcome back to Mas Ewo Channel. Kali ini gua akan mereview game yang berjudul yaitu Dragon Ball Jet Tekkenchi Tag Team. Yang bisa kalian lihat ini adalah tampilan awal dari gameplay ini ya teman-teman. Mungkin gua akan langsung pencet tombol start biar nggak masuk ke reply-nya teman-teman. Oke teman-temanku, mau tahu keseruannya gua mereview ini game? Seperti biasa, jangan lupa kasih like dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Karena satu like dan subscribe dari kalian adalah satu doa buat kemajuan channel gua. Oke, di sini musiknya semangat betul coy. Gila. Nah, di sini yang bisa kalian lihat teman-temanku ada new game, load game dan install data. Oke. Karena berhubung gua baru mencoba ini game, bagaimana kalau kita langsung ke menu new game teman-teman. Nah, nice. Enter player name. Player name can be changed anytime from the option menu. Oke. Untuk namanya mungkin di sini bisa di menu option ya bilang. Nah, oke, ini kita hapus dulu. Oh, enggak. Ini kita kasih nama Mas Ewo aja ya, guys ya. Sudah kali ya. Ah, begini nih yang pasti, guys. Salah tekan, teman-teman. Yes. Aduh, malum, game baru, coy. Jadi mungkin gua ada salah tekan tombol di sini ya. No problem. Ah, ini nih menu awal dari game Dragon Ball Z Tekkenchi ini, teman-teman. Tekkenchi Tag Team. Di sini kalian bisa lihat ada yang namanya Dragon Walker, ada Battle Selection, ada Free Battle, mungkin ini bisa main-main dua. Ini multiplayer, customize, training di sini juga ada training disediain dan option. Dari segi gambar di awal ini gila kayaknya seru sih buat kita tamatin ya. Kita ke menu option dulu teman-temanku sebelum memulai ini game. Volume. Oh, ini musik. Musiknya segini aja, cuy. Ah, segini cukup lah. Kamera. Ini tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A kedekatan ya, teman-teman ya. Kedekatan sih terlalu ini betul, ke bawah betul. Tipe C kayaknya. Ah, nice. Kalian ini kan enggak sama ini, cuy. Ini orang ini nih. Ah. Gila, legend banget loh teman-teman gue. Oke, sudah dari segi option. Oke, kita langsung menuju ke battle selection dulu kali ya. Kita coba review di battle selection. Battle 1000 ini apa teman-teman? Oh, ini nih kayak. Kita coba di battle selection dulu teman-temanku, baru kita mencoba di Dragon Walker ya, mungkin di next content aja teman-teman. Kita coba dulu. Nah, ini bisa kalian bisa pilih karakter kesukaan kalian, tapi yang tanda tanya ini teman-temanku, kalian wajib menamatkan ini game dulu cuy, biar yang tanda tanya yang ini bisa kebuka. Wih, lebih seru nih kayaknya nih teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat juga di samping ini. Nih. Ada pilihannya yang nomor 2 player sampai player kedua sampai player keempat itu komputer semua cuy. Jadi kalian tinggal pilih aja nih, ada Goku, Vegeta, ada Team Gohan, Kid Gohan. Wah, ada Kid Gohan juga, kayak gimana? Ada Gohannya ini, oh ini keluarga Gohan nih. Pasti yang kedua ini keluarga Gohan. Nah, ini keluarganya Goku nih. Ada Trunks, ada Kid Trunks, ada Goten. Nah, kan ini keluarga semua. Satu deretan ini satu kayak satu klan gitu aja ya. Tin, Krilin, Piccolo. Nah, kan Piccolo ini kan kayaknya anaknya anu nih. Apa Krilin ini ada Piccolo kalau enggak salah, cuy. Nah, oke, kita coba pakai karakter utama aja. Setuju enggak teman-teman? Ke bawah masih ada, cuy. Masih ada Cybermen. Kelas cocok ada Jarban. Dodoria, ada Nappa. Gila, ada Breza loh. Ada Dr. Gero. Ada Android, kelas. Main Bu Majin Bu Demon King Dabura, ada Cell Demon King Nonon. Ada si Dabura, coy. Kelar. Oke, kita coba review dengan menggunakan Goku dulu ya, karakter utama dari game Dragon Ball ini, teman-temanku. Wow, ini perubahan-perubahannya Goku teman-teman. Kalian bisa pilih sesuka kalian.
Kelas sih, kelas skin. Skinnya udah terbuka, kocak, ada Super Saiyan, Super Saiyan 2. Coba kita pakai yang Super Saiyan 3. Widih, mantul nih. Gas. Colornya apa nih? Warna skin ya teman-teman. Coba kita yang kalau satu aja ya. Customize nggak usah ya, default aja guys ya. Oke, kita gaskan aja lah. Ah, itu random tuh. Yang player kedua CPU-nya random aja guys. Oke, mungkin speed ininya. Speednya gue perlihatkan ya, biar kalian bisa lihat ini game lancar jaya atau tidak teman-teman. Dengan menggunakan PC kentang gue coy. No problem, bikin sedikit ya bang ya. Wih. Defeat enemy di menit ke 90 detik. Oke, ini seperti tutorialnya dulu, bonus score 100.000. Oh, musuhnya Goku juga coy. Kelas nih, dari segi grafik gak ngecewain loh teman-teman. Mungkin ada sedikit lag-lag, no problem ya guys ya. Karena ini gua kan menggunakan ini nih, OBS Studio juga nih. Tapi jangan khawatir teman-temanku, kalau kalian memainkannya tanpa sambil record kayak Mas Ewo, itu udah gua jamin lancar jaya coy. Ini aja lancar jaya loh teman-teman. Si mana dulu? Gila deh. Kelas. Sekarang lo ngumpul lo. Lagi si mana tuh? Nice. Oke, kita perlu ajar Kid Gohan gila satu poin sama Vegeta itu. Enggak ngotak sih. Karena tuh. Gohan marah nih kalau anaknya kita ajar teman-teman. Wih, Goku yang masih hidup kan? Gila seru ya, kayak main Smackdown, kocak. Oh dia ada batasnya, oh yang hijau-hijau itu batasnya teman-teman, ini. Nice, kena kamehameha kita ya. Ya jelas Super Saiyan lah menang. Super Saiyan Goku yang ketiga cuy. Dibanding Goku yang normal teman-teman. Selesai, gila. Dari segi grafik audio nggak ngecewain cuy. Kalian bisa lihat sendiri nih. Game-nya lancar jaya dengan menggunakan PC kentang Mas Ewo. Kelas memang Mas Ewo ini. Luar biasa loh Mas Ewo. Wow, no problem. Kita dapat rank B. Karena kita cuma mereview dulu, seru ya. Oh ini champion-championnya teman-teman. Jadi di sini kita nggak cuma bertanding gitu-gitu aja cuy. Jadi di sini kita disuruh mengumpulkan Dragon Ball yang ada di game ini, yang di khusus battle 100 ini teman-teman. Oke, coba ini gue save di bagian sini teman-temanku. Oh, jadi nggak cuma tanding biasa ya. Untuk yang beta 100 ini, jadi kita diwajibkan mengalahkan user-user yang ada di game ini dan mengumpulkan bola dragonnya, teman-temanku. Oke, I know. Ini juga ada survival. Survival nih apa nih? Oh, sama sih. Nggak beda jauh sama yang beta 100. Mungkin ada kelebihannya sedikit, teman-teman. Ini ada score ranking. Nah, ini nih. Oh ini kita tadi teman-teman. Oh bukan cuy. Kita mana? Oh belum. Alhamdulillah. Mas Ewa belum tercantum di ranking ini ya. Ini ibaratnya ranking top globalnya lah di game Dragon Ball ini teman-teman. GG gimana cok. Oke, kita keluar dulu. Nah mungkin. Oke, oh ke save otomatis juga ya. Gue save di bagian sini ya. Nah mungkin di next konten, nice, dapat 190 gold kelas itu kayaknya dapat ini nih, membeli skin di game ini atau enggak membeli karakternya
Kayak bisa sih kayaknya teman-teman. Semoga lah. Mungkin di next konten kita bakalan mencoba yang lain ya, kayak pre-battle. Pre-battle sudah tadi ya? Apa battle selection? Kayak battle selection tadi ya. Mungkin kita akan mencoba yang namanya Dragon Walker atau pre-battle ya teman-teman. Di sini juga kalian bisa memainkannya berdua bersama teman kalian, multiplayer. Kayak ya nggak melulu menggunakan PC cuy. Pakai smartphone kalian juga bisa loh teman-teman. Sumpah, tinggal nyalain Bluetooth satu HP kalian, dia bakal terkonek ke HP yang satu dan bisa kalian mainkan berdua bersama teman kalian, teman-temanku. Oke, mungkin di next konten gue akan mencoba Dragon Walter atau yang pre battle, teman-teman. Oke, teman-temanku, mungkin sekian dulu di gameplay review game Dragon Ball Z Tekkenshi Tag Team-nya kali ini. Semoga dengan review-review dan gameplay-gameplay yang gue mainkan, yang gue tamatkan, yang tayang hampir setiap hari ini, bisa menghibur kalian baik di waktu luang kalian maupun di waktu weekend kalian ya teman-teman ya. Oke teman-temanku, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.